Baik, pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kanak-kanak PIC Kids kini semakin rancak dengan pembukaan 412 PPV tambahan untuk pemberian vaksin secara jumpa terus atau walk-in. Ia merupakan usaha berterusan dalam menjamin kesihatan kanak-kanak yang turut terdedah dengan ancaman varian Omicron. Laporan wartawan Muhammad Ashraf Isak. Vaksin tak sakit. Tadi dapat vaksin, macam mana? Takut tak takut? Takut. Takut. Habis masa cucuk macam mana? Sakit. Sakit. Habis tak nangis? Sikit je. I feel okay. Then I'm never poke vaccine time. I'm so scared. Then I'm poke already time. Then I not scared already. Oh. Pedih sikit lah. Okay tak okay? Okay. Sakit tak? Tak. Itu dia tadi antara reaksi kanak-kanak yang pertama kali menerima vaksin COVID-19. Dan menerusi program PIC Kids ini, kerajaan menyasarkan 3.6 juta kanak-kanak berusia antara 5 hingga 12 tahun untuk menerima vaksin COVID-19. Dan untuk merancakkan lagi program ini, antara usaha yang dilakukan kerajaan termasuklah pemberian vaksin secara jumpa terus atau walk-in seperti yang dilakukan di PPV WTC ini. Pelaksanaan PIC Kids secara jumpa terus telah bermula di WTC KL dan 3 PPV lain di Lembah Kelang pada 1 Mac lalu. Sejumlah 600 dos vaksin disediakan setiap hari untuk kanak-kanak yang hadir dengan temujanji maupun secara jumpa terus di PPV tersebut. Sekiranya kota vaksinasi tersebut telah habis, ibu bapa boleh memilih untuk datang semula ke PPV tersebut pada keesokan hari atau mendaftarkan anak mereka untuk mendapatkan slot vaksinasi dalam aplikasi MySejahtera. Lancar, so far okay. As appointment kita cepatlah. Memang mudahlah, sangat mudah. So kita pun datang dalam masa beberapa minit saja. Dia ambil masa. Ya, mudah sebab untuk kanak-kanak dia ada special lane. So terus jalan je masuk, sekejap saja sudah sampai. Simple saja. Yeah. Sangat mudah. Memang dari saya book sampai datang hari ini pun memang smooth je, tak ada nak kena tunggu lama. Memang sangat inilah. Lancarlah. Lancar. PPV WTC KL beroperasi dari pukul 8 pagi sehingga 8.30 malam. Laporan Muhammad Ashraf Isak, Berita RTM.